Silakan duduk semuanya. Nah, tadi kita sudah mendengar kesaksian dari Pak Jeffrey. Ya, sekarang kita mau ya mengundang narasumber-narasumber yang luar biasa nih. Udah enggak apa-apa di sini aja. Dua di sana deh. Dua di sana, satu di sini. Ya. Maaf, aku di depannya. Turunin aja tiga pintu. Sudah cukup, cukup. Tema pada kesempatan malam hari ini ya yaitu Isa Al-Masih ya sebagai rahmat bagi seluruh alam ya. Isa Al-Masih adalah rahmat seluruh alam. Ini enggak bisa dipungkiri, Saudara. Ya, enggak bisa dipungkiri. Yes, betul. Kita pernah mendengar atau pernah merasakan, siapa yang jadi pernah anak jadi anak pramuka di sini, pernah main atau lebih banyak ya pramuka. Nah, kalau misalkan kita waktu dulu di pramuka ya suruh menjelajah hutan atau mencari jalan gitu, biasanya para pembina lebih dulu memasang tanda-tanda kan ya di pohon-pohon, di jalanan, dimanapun gitu, agar apa, agar kita sampai ke tujuan. Jadi para pembina memasang tanda-tanda itu agar para binaannya bisa menemukan jalan agar sampai ke tujuan. Nah, saudaraku terkasih, tahukah Anda bahwa Allah memberikan tanda agar manusia mengikutinya sehingga menemukan jalan kebenaran menuju surga, Saudara? Ya? Mengapa Nabi Isa dalam Al-Qur'an disebut sebagai tanda dan rahmat dari Allah bagi manusia? Ya karena Isa Al-Masih di dalam Al-Quran adalah tanda dan rahmat Allah bagi manusia. Ya, Al-Quran menuliskan ya dalam kutipan Quran surat 19 ayat 21, dan agar kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjadikan Al-Masih anak Maryam atau Maria menjadi tanda kekuasaannya. Dalam Al-Quran dan Injil ada kesamaan tentang Isa, sehingga mukmin dan Nasrani setuju bahwa Isa Al-Masih adalah tanda dari Allah. Kelahirannya yang ajaib itu tidak bisa dipungkiri ya, mukjizat yang luar biasa ya. Kelahiran Isa melalui perawan Maria merupakan tanda yang sangat istimewa ya, sangat istimewa. Mukjizat-mukjizatnya tidak ada yang menandinginya ya, luar biasa.